Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mangnil, orang Jampang, orang Sukabumi asli. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun. Sekarang saya lagi dalam perjalanan ini menuju. Nah, ini menuju showroom, teman-teman. Jadi sekarang ini saya mau mengambil, ceritanya saya beli mobil baru, bukan mobil baru sih, mobil bekas ya, second hand. Jadi ceritanya mobil saya yang dulu itu kecelakaan, nabrak, nggak terlalu parah sih sebetulnya rusaknya, bumpernya itu sebetulnya kalau kita masih bisa dibenerin ya. Cuman katanya di sini karena airbagnya itu terbuka, jadi terlalu mahal buat dibenerin. Jadinya mereka bayar 70.000 ya, 70.000 pound sterling. Nah, jadi dengan uang itu saya pakai untuk beli mobil yang ini, yang sekarang mau saya ambil ini. Karena sulit di sini kalau di mana saya tinggal itu, kalau nggak punya mobil itu transportasi sendiri itu susah. Karena jarak ke ini bus stop itu agak jauh ya. Terus apalagi kalau misalkan saya pengen buru-buru itu susah banget, jadinya harus itu penting punya mobil. Jadi ya sekarang kita mau ngambil mobilnya itu. Jadi okay, ikutin saya ya. Gimana nanti? Tapi jangan lupa sebelumnya klik like, subscribe dan juga komen. Okay, terima kasih. Okay guys, sekarang kita udah nyampe nih di showroomnya nih, namanya Car Giant ya di London. Nih luas banget nih, banyak banget mobil-mobilnya di dalam. Nanti kita belum masuk. Nah okay, teman-teman, tadi kita sudah nyampe di showroomnya itu, ternyata mau ngambil video ternyata nggak boleh sama satpam. Jadi nggak ngambil video di sana, nggak, cuma di pertamanya aja tadi. Dan terus pas tadi di nganti itu kan kasirnya tutup ya, jadi cuma satu orang yang kerja, jadi lama. Akhirnya karena berhubung saya mau kerja nanti sore nih, jadi akhirnya saya nyuruh teman saya si Bapak Botak itu yang ngambil, dan saya pulang bawa mobil ini karena saya harus siap-siap berangkat kerja. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang tadi mobil tabrakan, jadi sebetulnya apa saya itu bukan cuma itu beberapa hari, beberapa minggu yang lalu itu, yaitu satu mobil nabrak, terus kena tilang dua kali karena saya waktu itu kecepatan 47 di batas kecepatan 40, jadi kena tilang kamera itu dua kali seminggu. Itu dalam satu minggu itu dua kali surat tilang datang ke rumah. Jadi kalau di sini itu nggak di stop, cuman itu ada kamera, nanti kalau misalkan kita melebihi kecepatan itu langsung otomatis. Nah, datang surat ke rumah itu apesnya, padahal saya di lewat jalur itu sudah beberapa tahun itu nggak pernah kena tilang gitu, dan itu memang bat kecepatan normal saya kalau lewat. Pas tadi HP-nya jatuh. Nah, tadi ngomongin tentang tilang ya, tadi yaitu saya dapat tilang dua kali, jadi
kalau misalkan kena tilang gitu, kalau misalkan pertama kali itu kita dikasih seperti peringatan ya, terus disuruh kursus namanya speed awareness course gitu. Jadi kita harus datang ke tempat kursus, bayar itu 100 pound. Nanti kita dikasih pendidikan, pengarahan, ditunjukin alasannya kenapa di jalan itu ada batas kecepatan. Nanti kalau misalkan itu dikasih alasannya kenapa, nanti kalau misalkan ada kecelakaan, kalau kecepatannya melebihi segitu, impact-nya itu kemungkinan untuk kematian, terjadinya kematian itu lebih tinggi gitu. Ini kalau secara, kalau menurut penelitian mereka ya. Tapi kalau kita kan, kalau kita semua itu takdir itu di tangan Tuhan ya. Tapi kalau di sini memang jadi ya dibarengi dengan penelitian ilmiah juga, berdasarkan data yang ada dari penelitian gitu, research. Nah gitu. Jadi kita kursus terus udah gitu. Nah nanti kalau misalkan dalam jarak 3 tahun dapat lagi, nah itu kita dapat poin di driving license kita. Itu poin itu ya sama stay 3 tahun. Nah nanti kalau misalkan dapat lagi di dalam jarak 3 tahun, itu dapat poin lagi 6. Nah itu kita kalau misalkan baru new drivers ya, itu jarak 3 tahun kalau misalkan dapat 6 poin itu driving license-nya itu hilang. Maksudnya di revoke gitu, diambil lagi. Kita harus ngambil kursus lagi, ngambil tes lagi. Tapi kalau misalkan udah melebihi 3 tahun itu boleh sampai 12 poin. Kalau misalkan udah dapat 12 poin itu sama di revoke gitunya, di driving license-nya diambil SIM-nya ya, SIM. Susah banget ya, Pak, SIM ya. Saya itu masih punya, itu sebetulnya mau expire bulan ini sebetulnya. Kalau misalkan saya tidak dapat dua tilang itu, saya I'll have clean driving license gitu. SIM-nya saya itu bebas dari poin bersih gitu ya. Cuman ya itulah, kalau apes dan jarak seminggu dua tilang gitu. Jadinya yang satu itu saya boleh ngikutin kursus lagi, satunya poin. Jadi total poin saya itu sekarang punya 6, yang 3 itu yang dari 3 tahun yang lalu itu expire bulan tahun ini. Maksudnya bulan ini akhir bulan Desember. Nah, nanti kalau akhir bulan Desember itu balik lagi saya 3 poin, jadi 3 poin yang baru ini. Nanti kalau misalkan, mudah-mudahan sih, sekarang sih saya coba hati-hatilah. Kamu ambil risiko, soalnya kalau kehilangan SIM itu susah. Nah oke guys, Manil sudah nyampe di rumah dan mobilnya juga sudah nyampe nih ya, kita lihat ya. Mobil-mobil agak baru ya. Nih, dari luar. You get to acting like a hot shot. Now your body bleeding from the hot shot. Oh I ain't tryna be no up doc. No, oh I ain't tryna be no up doc. My daddy left from Palestine to Houston in a coffin. Nah he ain't dead but mentally we. Oke, sekarang kita lihat interiornya ya. Nah di sebelah kiri setir ini ada cruise control di sini. Nah di sebelah kanan ada stereo control, volume radio, ada bluetooth control juga. Di sini lighting system, dan di sini ini juga ada lampu otomatisnya ya. Nah di sini ada wing mirror. Electric wing mirror control, di sini juga ada window control. Di sini entertainmentnya ada screennya, big screen. Di situ ada radio, terus CD player, dan di nah di sini dialnya kebanyakan ini agak membingungkan ya. Ada konfigurasi, ada destinasi itu untuk satnav.
Di sini di bawah ini ada USB sama auxiliary. Nah, kalau USB, auxiliary dan Bluetooth itu kayaknya sekarang udah lumrah, udah standar jadi mobil baru ini di sini di semua keluaran baru. Nah, kembali kita ke screen ini dashboard. Di sini ada FM. Ke atas ada FM dan di sini ada sat navnya ya. Complete. Ini terus adjustable as well shape-nya, terus steer-nya juga. Oke, sekarang kita test drive. Oke, guys, ini agak berisik ini parking sensornya karena dekat sama itu ke gas. Naikin dikit. Agak keras ini. Ini steer bisa masih adjustable. Naikin dikit. Cukup. Oke, sekarang kita test drive. Houston in a coffin. Nah, he ain't dead, but mentally we probably lost him. I feel like Kendrick Perkins running 5-on-5 in Boston. Cause I've been running way too long, now I just feel exhausted. Cause I've seen 18 weeks at 18. I've carried so much weight like hot green. I've done things I can't believe. I just might break down and scream. Cause band-aids won't fix the wristlets. Carved up a 6'6". I was on a list. I grew up a misfit. All black lipstick, white face paint, tongue out like a kiss disc. My partner gave me 6 bricks and he told me flip this. Money bags with a mask on like Ipkiss. If he wanna run, I hit the blitz with the hit stick. The biscuit'll turn a grown man to a pancake Bisquick. You get to acting like a hot shot. Now your body bleeding from the hot shot. You shouldn't have to be my op doc. You shouldn't have to be my op. Now by the time my daddy left, I barely switched the size and diapers. He was searching for a source to get him higher. Higher learning, I'm focused. Barely make a decision. Ini ada speed warningnya juga, cuman aku matikan soalnya itu berisik banget kalau ada speed warning itu. Jadi tahu kalau di batas kecepatan di jalan itu berapa, tahu. Jadi kalau misalkan lebih dikit itu langsung jadi agak annoying gitu. Jadi makanya aku ini matikan, soalnya aku tahu di sini batas kecepatan harus berapa, tahu. Jadi nggak usah dibunyikan. Ini seharusnya wipernya ini otomatis, tapi kenapa enggak ini ya? Apa enggak terlalu banyak airnya kali? Ini 6 speed gear. Solid guys. Get inside.
tapi lumayan enak ini. Kekar gitu kesannya. Kuat. Nah, inilah tadi teman-teman. Saya sudah test drive. Puas lah. Overall puas. Ya, sesuai dengan harga juga ya. Mungkin. Sepertinya sih saya pengennya Audi. Kalau enggak BMW. Cuman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flick the switch, kill the lights. Oh, I wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about them tonight. We're going out of ourselves.